Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah bumi dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Agam Pamungkas Luba, di channel kesayangan kita bersama Rumah Bumi. Dan sekarang kita berada di Kecamatan Pemulang ya, tepatnya di Kelurahan Pondok Benda, di mana pada hari ini saya akan mencoba mengeksplor lagi salah satu rumah tradisional adat Betawi yang ada di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Pemulang, Kelurahan Pondok Benda. Di tengah padatnya pemukiman penduduk di bawah sana itu ada komplek Reni baru, dan di belakang saya ini ada komplek Reni lama. Kita masih bisa temukan suasana asli. Coba kamera diambil pohon-pohon yang seperti ini nih. Ya, ternyata di tengah ramainya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Pondok Benda ini masih menyimpan satu peninggalan rumah zaman dulu. Kalau masyarakat sini bilangnya rumah Belandongan, tapi secara hierarki rumah yang akan kita eksplor ini adalah rumah kebaya, dan kebetulan juga lengkap dengan Belandongan di depan dan masih asri, masih tanah kosong, di sana masih ada tanah kosong. Kemudian yang menarik lagi, masih arsitektur bangunannya masih dipertahankan, masih pakai tanah liat di bawahnya, kemudian juga genteng, masih menggunakan genteng, dan kayu-kayunya terbuat dari batang kayu nangka. Seperti apa keseruannya, kita akan eksplor, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao! Guys, kita coba ketemu dengan satu tetangga ya kali ya, karena rumahnya sepi guys, nggak ada orang di sini, tapi ada tetangganya. Coba kita lihat. Nah, kebetulan beliau sedang nyapu di sana, kita sepanganin, kita samperin. Orangnya berkenan apa enggak aja? Bang, nanya bang. Bang, saya tertarik banget dengan suasana yang masih asri sana. Ini lahan milik keluarga ini. Mungkin belum ada komplek Reni di sini, Bang. Ya, sudah ada ini duluan, tanah ini ya. Nah, Reni lama di atas puncak. Yang kita bilang ini mah poncol ini, Bang ya? Iya, poncol. Poncol ya, karena di ada. Hitungannya ya masa tadi di lingkung komplek. Oh, ya kan sono komplek. Sahabat rumah bumi, sekarang saya ada di pemilik rumah ini. Saya bukan pemilik. Dari orang tua lah. Dari orang tua. Cuman yang kebetulan ya, yang memang jatah warisannya, betul, Bang. Jatah warisannya jatuh ke abang siapa, Bang? Bang Dodo. Bang Dodo. Tapi itu nama panggilan. Panggilan. Ya, nama beken itu tuh. Iya. Nama beken. Nama aslinya, Bang? Namanya Apendi. Bang Apendi. Ini ya, ini di gang, di jalan apa ini ya? Di Jalan Swadaya RT 04 RW 05 Desa Pondok Benda. Perbatasan nih. Perbatasan, enggak batas di perbatasan bawah, antara Depok dan Tangsel. Tangsel ya? Ya. Hmm. Bang Dodo ya? Panggilannya Bang Dodo. Sehari-hari. Bang Dodo, saya mau nanya, Bang. Iya. Kapan Bapak bangun rumah ini? Kalau bangun saya ini udah ketiganya saya. Masya Allah. Bang Dodo aja rumahnya umurnya mungkin udah mau 60, Bang ya? Belum. 54 apa? 554, 55 dah. 55. Ya. Abang belum ada, rumah ini sudah ada. Udah ada. Guys, gokil nggak guys? Yeah. Coba lihat aja ini kayu nangka itu. Nangka ini guys. Yeah. Jadi kalau orang Betawi itu kan dia khasnya
khususnya kayu nangka, kayu kecapi. Tuh, dia nggak mau pakai kayu jati. Iya. Katanya sih saya dengar kata tuan kayu jati sama orang, jadi nggak mau dia harus menghormatin. Oh. Nah kalau menjawa itu pasti kita katanya filosofinya. Bang ya. Bang, ini sampai bilik-bilik juga ini bang di atas ini. Nah bilik ini tahun 83. Tahun 83 ya? Iya. Biliknya ya? Iya. Ini bambu atau kirai? Bambu ini? Dia. Bambu. Bambu ya? Dia, bambu. Jadi bambu bukan kirai bang ya? Iya. Itulah soal-soal. Nah di sini rumahnya yang begini kan ada, kalau yang gede kayak gini tinggal satu di sini. Di mana? Ini doang. Iya makanya. Nah yang kecil-kecil sih banyak. Masih yang ada. Berapa kan ada juga kan dihitung tiangnya. Kalau tiangnya ini, ada 7. Oh, ini tiang 7 nih. Tiang 7, ada yang 4 gitu. Filosofinya. Tiang 7 maksudnya apa, Bang? 1. Waduh. 1 untuk 7 baris kali ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Oh, iya 7 ya. Ya gitu. Ada maknanya ya. Ada maknanya dulu. Bang. Gitu. Ada enggak developer yang datang sini nanya-nanya ini mau dijual enggak? Banyak ya. Justru dia kan paling tertua di sini justru kan. Perbatasannya dia tuh dilingkarin komplek Reni ya. Kalau nggak dia mau iya ya. Kita udah ada di mana tahu. Bang, abang hebat banget bisa mempertahankan kontur ini. Memang sengaja emang nggak dipelur atau ditepel? Kalau ciri filosofinya sih gini. Jadi kalau orang mau ngauk, ya ngauk. Ngauk bahasa sini ya. Iya ngauk. Jadi jangan orangnya doang, motor pun harus masuk. Guys, filosofinya. Nah, nama motor bapak no, harus masuk kemari kalau hujan orangnya kan ke sana. Jadi sepatu pun nggak dibuka, itu filosofi orang Betawi. Nah sekarang kalau bapak menamu ke rumah saya, otomatis buka sepatu. Luar biasa filosofi. Jadi gini guys, jadi kalau kita lihat kenapa Blandongan ini Blandongan ya, karena posisi sana itu rumah kebaya namanya. Iya, betul. Jadi Blandongan ini kenapa dia harus dibiarkan saja tanah supaya filosofi yang disampaikan tadi sama Bang Rudo itu, jadi tamu itu bisa masuk aja, jadi tanpa ada rasa sungkan, menandakan rasa welcome-nya penghuninya yang ada di dalam, pemilik rumah yang mau welcome. Siapa saja boleh masuk, mau orang, mau motor, ya mobil kalau masuk ya masuk. Tidak ada rasa sungkan. Berbeda kan kalau kita mau namu ada rumah di keramik gitu bang ya. Copot sepatu lagi, aduh masa tadinya ribet. Sebegitu welcome-nya masyarakat Betawi kepada penduduk-penduduk atau pendatang-pendatang untuk menyambut tamunya. Jadi itu filosofi memakai tanah itu abang pertahankan bang ya. Oh, kenapa lumpangnya aja no? Iya, oh ini lumpang. No, lumpangnya aja tuh no, lebih ratusan tahun. Oh. Nah, ada kalau di istamanya kan ada di kalau sini lumpang panjang sama lumpang kecil ada. Saya ambil, no, ada yang kecil ada. Itu di bawah ini apa ini? Ya mana? Kita itu lumpang kecil. Oh, lumpang kecil ya? Iya, ono pane yang atasnya. Pane, iya. Ya. Coba bang, saya mau coba dulu. Ikut guys, ini kita melihat lumpang itu tempat untuk menumbuk padi ya. Itu masih ada bagian warisan peninggalan dari orang tua Bang Dodo ini nih. Dan cuman memang tidak disimpan di rumah tik. Ini ada di sini. Coba kita lihat. Ayo guys. Oh iya. Nih. Ini lumpangnya ini masih asli umurnya ini. Untuk informasinya ini dia udah ratusan tahun ini nih. Lumpangnya nih, ini ada bolongannya nih. Nih dari sini nih. Ini lumpang asli orang Betawi ya, asli ya. Dan ini umurnya udah ratusan tahun. Ini lumpang panjang nih. Yang lumpang yang kecilnya ini lagi lumpangnya. Nih lumpangnya nih, masih ada bolongannya nih guys. Tuh. Tuh, masih ada. Jadi zaman dulu kita itu naruh di sini padi, numbuk tuh. Biasanya ini kita bari jongkok, ibu-ibu biasanya gini nih. Biasanya ini kerja sendiri, kalau orang Betawi bilang itu kerja dewekan, bari duduk, kita. Nah kalau yang panjang ini, kita bisa sampai 3 sampai berempat, hadap-hadapan. Jadi kita trumpang, 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 ya, kayak begitulah. Jadi ini sudah langka, dan masih peninggalan dari orang tua Bang Rodo ini, yang rumah yang kita eksplor sekarang ini nih. Nah, sahabat Rumah Bumi, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai rumah yang ada ini. Dan saya akan tetap terus mengeksplor tentang rumah-rumah kebaya
atau rumah-rumah Belandung di Kota Tangerang Selatan, tapi saya butuh dukungan support dari kawan-kawan semuanya, dari pengusaha Sahabat Rumah Bumi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Saya Agam Pemungkas Lubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.